أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. حضرة المكرمين yang saya hormati Al-Ustadzina Abu Salim, walaupun beliau sedang di perjalanan menuju Incheon. Yang saya hormati Dewan Syura, yaitu Kang Abdul, terus juga Kang Sukron, dan juga yang saya hormati para jamaah Al-Barokah, dan juga tak lupa pula yang saya hormati juga para ibu-ibu dan kakak yang senantiasa mendampingi bapak-bapak dan kakak. Salawat serta salam semoga terlimpahkan teruntuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabatnya, istri-istrinya, anak-anaknya, zuriat-zuriatnya, dan juga kita yang senantiasa selalu menjalankan sunnah-sunnahnya, dan semoga kelak mendapat syafaat baik di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin saya di sini tidak panjang lebar untuk memberikan apa namanya sambutan ataupun sepatah kata. Di sini saya cuma menghimbau kepada para teman-teman, dan juga saya mengucapkan banyak terima kasih atas kepercayaannya yang telah antum-antum atau sampean-sampean telah mempercayakan kepada saya untuk menjadi nahkoda ataupun supir lah, kasarnya supir, menjalankan roda kepengurusan di Al-Barokah ini. Dan juga saya memohon kepada para jamaah teman-teman, saya tidak bisa berjalan ataupun tidak bisa menjalankan roda kepengurusan tanpa bantuan dari jamaah, tanpa support dari jamaah sekalian. Nanti insya Allah saya akan menjaring ataupun menunjuk salah seorang ataupun di antara jamaah ini banyak yang mempunyai kapasitas ataupun yang concern di dalam keorganisasian. Nanti dimohon keikhlasannya untuk memakmurkan, untuk memajukan Masjid Al-Barokah ini. Tidak lain tidak bukan karena Allah, saya minta, saya berharap kepada teman-teman mau dan bersedia nanti apabila saya tunjuk menjadi kepengurusan Masjid Al-Barokah periode 2015-2016. Insya Allah sanggup ya. Terima kasih atas kesanggupannya. Mungkin tidak saya tunjuk atau tidak saya pada hari ini, insya Allah saya mungkin mengoling atau menunjuk secara pribadi saja. Nanti pas waktu milad kita dilantik atau pelantikan peresmiannya seperti itu. Dan juga kedua kalinya mungkin saya tidak banyak memberikan ataupun berbasa-basi, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya apabila nanti saya dalam memimpin ataupun
dalam menjalankan roda kepengurusan, saya tidak sependapat ataupun tidak bersehaluan dengan antum-antum semua. Tolong saya diingatkan ataupun dikasih saran, masukan, kritikan, insya Allah akan saya tampung dan insya Allah akan saya perbaiki.